Ini Dapur Sarawak, ikon yang kami angkat adalah Mahmud Ali Bashar, seorang pelakon dan juga sebagai seorang usahawan makanan Sarawak. Ramai yang dah pergi kat sana ni. Jadi kita berikan kepada anda keterujaan untuk melihat menu-menu yang mereka disediakan. Redwin ada ceritanya di sana. Silakan Redwin. Kami anak Sarawak kali ini membawa seorang lagi selebriti ataupun artis tanah air yang terkenal dalam bidang lakonan dan juga berjaya menjadi seorang usahawan, yang mana beliau membuka sebuah restoran yang dikenali sebagai Dapur Sarawak yang terletak di Jalan Sarike Pekeliling Kuala Lumpur ini. Nak tahu siapa dia? Terus bersama kami. Artis yang saya maksudkan ataupun pemilik restoran Dapur Sarawak ini merupakan anak jati Sarawak sendiri, iaitu Mahmud Ali Bashar. Baik, terima kasih Pak Mahmud kami bersama kami di Sarawak Pagi Malaysia. Kita terus tanyalah berkenaan dengan cetusan idea untuk membuka restoran ini tahun bila dan juga kenapa membuka restoran? Okey, actually dia bermula tahun 2007. 2007 kita bermula dengan kecil lah dekat menumpang dekat restoran dekat Ampang dekat Taman Dagang Jaya. Setahun saja. Then after that 2007 kita buka restoran. Itu kita mula start buka restoran dekat Diamond Square Gombak. Dalam 5 tahun macam itulah. Then after that baru kita move dekat sini. Khususnya melihat kepada suasana restoran Dapur Sarawak ni, mungkin konsep yang ingin diketengahkan ataupun keistimewaan lah Dapur Sarawak ni apa dia? Keistimewaan Dapur Sarawak sebab kita menyediakan menu-menu Sarawak. So it's something different lah ya. Dan memang dekat KL ni ramai actually, ramai sangat orang Sarawak. That is why kita pilih menu Sarawak, and sebab kita memang daripada Sarawak. So originality lah. Mesti nak kena mi kolok, laksa Sarawak, mi hum belacan, umeh, macam itulah. Pilihan utama lah pelanggan kat sini. Dan kita faham juga bahawa Abang Mahmud merupakan seorang pelakon yang masih lagi aktif lah dalam industri lakonan. Jadi pengagihan masa tu sebagai seorang pelakon dan pada masa sama sebagai seorang usahawan, bagaimana? Okay, I'm consider myself lucky lah sebab my partner, adik saya sendiri dan adik ipar saya dan husband dia lah. So, dia orang pun memang ada very strong background dalam business, dalam food business. So, that is how saya senang nak manage lah. Saya tak payah nak fully concentrate on the restaurant. Saya boleh continue dengan saya punya activity as a pelakon. Khususnya peminat-peminat Abang Mahmud sendirilah. Perkembangan terkini dalam bidang lakonan, mungkin ada filem terbaru ke, drama yang terbaru ke akan datang? Okey. Alhamdulillah, saya masih lagi sibuk dekat location buat drama lah. Dan yang terbaru, drama 20 episod Dawai Asmara. Yang on air sekarang ni ialah apa ni, Memori Cinta Suraya, 138 episod. Jadi still masih ditayangkan. Dan akhir sekali mungkin Abang Mahmud nak kongsikan tip ataupun petua rahsia menjadi seorang yang berjaya dalam bidang lakonan sebagai seorang selebriti dan juga artis dan pada masa sama juga berjaya sebagai seorang usahawan. Okay, to be yang paling penting ialah disiplin diri. That's the thing, the most important thing. Kalau kita nak berjaya, of course dah kita tahu kan, nak berjaya kita punya disiplin lah, and then kita punya attitude. Disiplin, asalkan kita disiplin, shouldn't be a problem lah. Dan kita sentiasa memperbaiki diri kita, maksudnya kita ikhlas lah. Ikhlas dalam apa-apa juga yang kita buat, sama ada dalam bisnes, begitu juga dalam bidang seni kan. Kalau kita ikhlas dan kita
kalau dia berdisiplin, tak ada masalah. Mahmud Ali Basha sangat disegani dalam kalangan pekerjanya kerana walaupun sibuk dalam kerjanya sebagai seorang pelakon, namun komitmennya dalam usahawan tidak pernah diabaikan. Sebenarnya Abang Mahmud ni, dia seorang yang bila dia cakap macam tu, dia kena buat macam tu. Dia agak tegas lah. Tegas. Tapi tegas dia pun ada longgar dia, ada ni dia. Dia pun seorang yang baik hati lah. Kira apa ni, kalau apa-apa ada masalah dengan restoran ni, kita orang boleh share dengan dia. Kalau ada benda yang kita boleh perbaiki, kita just bagi tahu dia, dia akan maybe akan bantu untuk membaiki kedai ni. Karakter Abang Mahmud, dia ni seorang yang tegas. Lepas tu kalau dia nak buat sesuatu perniagaan, dia buat dengan jujur. Lepas tu dia memang tegas segala-galanya. Kita akulah semua tu. Dia seorang yang tegas tapi baik hati, bertanggungjawab. Lepas tu dia ni lebih more kepada family. Dia banyak membantu keluarga, family-family kat kampung semualah dia buat. Dia banyak membantu. Dengan prinsip yang dipegang teguh oleh pelakon dan usahawan berjaya ini, beliau terus berhasrat untuk mengembangkan perniagaannya. Semoga ini juga menjadi suntikan semangat kepada golongan muda yang ingin berjaya tanpa mengira apa jenis bidang sekalipun.